Kebiasaan. Kenapa diambil? Ini keren banget, Kang. Ini tuh keren banget. Wangi enggak sih? Tapi enggak terlalu wangi ya, Kang. Kalau lihat anggrek tuh selalu diendus dulu gitu wangi atau enggaknya. Ini kalau Kang Basir terawang. Ini pasti ada darahnya Maikai. Iya, betul sekali. Ih, pinter ya. Kan Basir pinter ya. Ini ada darah Maikai dan juga ini ada Maikai kan tahu sendiri ya indukannya itu dari berasal Polano Dosa dan juga boringannya ya. Karena boringannya ya. Dan Gua rantai mah garansi. Iya, itu berasal Polano Dosa. Nah, ini tuh sama darah katanya boringnya. Nah, gitu. Ini adalah GPL Ting Tung Wang Nai. Nah, ini GPL itu apa? Enggak pakai lama. Grafolia Esclela. Pokoknya ini adalah silangan dari Maikai Mayumi dan juga Maikai dan juga Encyclia Cordigera ya. Encyclia Cordigera. Jadi memang kalau dilihat ya fisik dari Encyclia ketinggiannya. Iya, ketinggian. Jadi fisik dari Encyclianya ada ya. Dengan batang-batang panjang tinggi seperti ini. Oh, ini ya. Silangan Encyclia Cordigera juga. Iya, ini adalah silangan Encyclia Cordigera ya. Kalau biasanya kan kita shooting itu yang Encyclia apa X apa gitu ya kan. Nah, ini itu ternyata silangan dari genus ke Cattleya ya, disilang sama Encyclia. Emang ya. Bisa. Bisa. Ini hasilnya. Cattleya sama Encyclia. Ini bisa, ini hasilnya. Dan di sini itu emang darah Maikai-nya kuat banget ya. Darah Maikai-nya itu kuat banget ya, tapi Encyclia-nya itu ada di batang ya. Ini batang dan juga fisiknya ini itu tinggi, ini seperti Encyclia nih seperti ini itu batangnya seperti ini tuh. Dan ini tuh keren banget asli ya Kang warnanya. Dan kalau misalkan ini udah agak lama ya, agak lama warnanya agak memudar, tapi kalau pas baru mekar tuh lihat merah hideung. Oh, agak gelap ya, agak gelap banget ya tuh, lihat tuh warnanya seperti ini. Dan kalau udah agak lama itu seperti ini ya, kayak Maikai juga ya. Tapi itu GPL itu apa kan? Itu GPL itu Guarfolcilia. Nah, ini itu diregister di tahun 2013 ya oleh Ting Tung Wang ya diri. Tapi itu apa namanya, kok bisa GPL itu? Ketemu GPL itu dari mana? GPL itu kan Guarocatenia kan, dari Guarocatenia. Fosilia pingtung pokoknya ya, Guarfolcilia Pingtung Wang Knight. Nah, gitu. Oh, intinya ya. Ini teh Cattleya gitu. Intinya ini pokoknya silangan dari Maikai dan juga Encyclia. Jadi ini persilangan dua genus yang berbeda mungkin Kang ya. Iya, yang berbeda ya. Intergenus ya. Iya, tapi tetap aja ya Maikainya itu kuat ya. Tetap kuat banget ini. Tapi kalau batang ini panjang seperti ini dari Encyclia. Ini belinya di mana Kang Ajat, kok jarang? Ini di Lakshmi Masari Orchid Kapling 20 Taman Anggrek Indonesia Permai gitu ya. Tapi di sini itu stoknya cuma ada satu ini lah sekarang tuh ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang butuh mungkin bisa pesan ya Kang ya, mungkin ya kalau misalkan ada ya. Mudah-mudahan stoknya ada. Mudah-mudahan stoknya ada ya. Okay. Emang bisa pesan Kang Ajat? Oh ya bisa aja, kalau kayak gini malah bisa lah. Bisa itu packing bunganya bisa. Nah, bisa insyaallah kalau kayak gini aman, tapi tetap aja kena volume ya kalau ini ya. Oh, berarti kena volume doang ya, ya tapi insyaallah aman bunganya ya. Tapi ini enggak terlalu wangi ya, enggak wangi. Enggak wangi banget sih, enggak. Tapi wangi kan? Sedikit gitu ya, tipis gitu ya. Tuh. Ini blend-nya keren banget nih tuh. Ini kalau displit udah bisa. Oh, bisa. Bisa ini bisa. Kalau displit ini ya udah tunas ya, kesini ya tuh. Ini blend-nya itu montok banget ya, rimbun banget tuh tingginya terus gini tuh. Ini kalau Kang Basir split dijadiin 3 pot bisa nggak? Ini 2 Kang, jadi ini 2, paling ini split 1, 2, 3 nih, ini keempat nih, ini 1 udah sama ini doang, jangan di split lagi, nggak bisa ini. Oh, gitu. Udahlah. Iya. Pokoknya yang suka yang split-split mah Kang Basir mau lah, itu Kang Basir order aja lah, nanti
nanti disebut ya. Bu Laksmi suruh beli lagi lah. Oh iya. Ya udahlah, sekian saja videonya dari Kang Adek, Kang Basti dan juga Bu Dewi ya tentang anggreknya ya. Oke, okay? Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya, oke. Okay? Dan juga bila teman-teman di daerah seputaran Jakarta, Bogor, Depok dan sekitarnya yang membutuhkan anggrek bulan dan juga anggrek lainnya ya, bisa datang langsung ke Laksmi Mesari Orchid di Kapling 20 Taman Anggrek Indonesia Vermai. Oke, okay? Sekian saja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune di Kagali Anggrek Kang Basir setiap hari jam 10 pagi. Oke, okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.